artis sekaligus presenter, Nikita Mirzani, belakangan ini menghebohkan publik dengan kabar kehamilannya. Sebabnya, mantan istri Dipo Latif itu sudah lama menyandang status janda. Terkait hal itu, ibu tiga anak ini pun buka suara. Hal itu bermula saat dia unggah foto tespek bergaris dua yang menunjukkan positif hamil. Adapun dalam unggahannya di Instagram tersebut, Nikita Mirzani menuliskan bahwa itu merupakan titipan. Pemain film komik 8 tersebut mengatakan itu hanyalah guyonan dengan teman-temannya. Pasalnya, tak sedikit teman Nikita yang dikabarkan positif terpapar COVID-19. Atas alasan tersebut, Nikita Mirzani menuliskan titipan sebagai keterangan unggahannya tersebut. Mantan istri jasa putra itu menuturkan, dirinya pasti akan mengumumkan jika memang kembali dianugerahi momongan. Namun, perihal unggahan tespek itu hanya bercandaan dengan teman-temannya.